Sekalian yang saya hormati, sejak pendaftarannya pada 25 hari bulan, saya tengok wajah-wajah belia ini sangat bertenaga ya, yang menandakan tuan-tuan dan puan-puan sangat berminat untuk mencari ilmu dalam bidang perniagaan. Dan kami sebagai penyedia, daripada penyedia latihan, dan saya wakil dari Kementerian Pelajaran dan Inovasi, merasakan kami sangat berbaloi untuk datang di sini karena disambut dengan belia-belia yang bertenaga. Danlah kita boleh tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, saya melihat tuan-tuan dan puan-puan dan pada 25 hingga hari ini, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan peserta program ini telah berusaha sedaya upayanya untuk memanfaatkan ilmu yang dicurahkan dan dikongsikan daripada penceramah-penceramah yang berpengalaman daripada Serikat Amal Konsultan. Bahwa pengisian program ini adalah bersesuaian dengan keperluan saudara dan saudari sebagai asas untuk menjadi seorang peniaga. Saya amat yakin bahwa dengan komitmen yang ditunjukkan oleh semua peserta program ini akan beroleh kejayaan seperti yang saudara dan saudara inginkan. Tetapi keyakinan sahaja tidak mencukupi untuk kita berjaya, tetapi keyakinan ditambah dengan usaha apa yang kita pelajari sejak 25 hari bulan dan sehinggalah hari ini harus kita kuasai. Tuan-tuan dan puan-puan saudara sekalian, penceramah telah mengkongsikan ya, berkongsi maklumat berhubung dengan persepsi belia terhadap bidang kerja yang makan gaji kepada menjadi majikan sendiri. Ya, bukan makan gaji tetapi jadi toki sendiri. Jangan jadi pekerja tapi jadi majikan. Kita kongsikan cara-cara menyediakan kertas kerja. Ada kan? Kertas kerja sebagai persediaan untuk membuat pinjaman. Persediaan menjadi seorang peniaga. Sudah ditentukan dan sudah didedahkan bagaimana mengisi atau memohon lesen niaga. Ada kan? Ya. Ya. Boleh sudah? Boleh. Boleh. Itu yang kami dengar. Kami mau dengar. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudara sekalian. Saya pasti 3 hari 2 malam, tuan-tuan dan puan-puan dalam program ini telah memberi satu pengalaman dan ilmu baru yang amat berguna bagi tuan-tuan dan puan-puan sebagai bakal usahawan. Pengalaman dan ilmu seperti ini amat diperlukan dan juga perlu dimahiri oleh setiap peserta untuk maju dan berjaya sebagai usahawan ataupun peniaga. Berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ubah diri untuk berjaya, karena hanya kita sendiri sahaja yang boleh mengubah diri kita untuk berjaya. Kementerian dan juga penyedia kursus ataupun daripada konsultan ini tidak boleh mengubah tuan-tuan dan puan-puan. Kami cuma sebagai pemudah cara untuk tuan-tuan dan puan untuk menjadi seorang usahawan atau menjadi seorang peniaga.